Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahiri sultanihi al-'adimu sya'nihi al-wadihi burhanihi al-'amu ihsanuhu alladhi ayyadal 'ibada bima'rifatihi wa hadahum ila hujjatihi liyafuzu bijazili jazili thawabil adimil mukhallad wa yukhallisu minal iqabil alimi sarmadi wa sallallahu ala akmali nafsi insaniyatin wa azkatinatin tinatin unsuriyatin muhammadinil mustafa wa ala itratihil abror wa zuriyatil akhyar wa ashabil ahyar wassalama taslima sahabat-sahabat yang mulia Cinta atau mahabbah adalah tujuan paling puncak. Tidak ada lagi yang di atas kedudukan mahabbah atau cinta, kecuali hanya buahnya saja atau asarnya saja. Jadi, buah dari cinta seperti rindu itu adalah buahnya, dan pengantarnya kepada cinta adalah sabar dan zuhud kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla sangat sulit untuk dimiliki sehingga sebagian ahli ma'rifat mengingkarinya kemungkinan untuk memilikinya. Ia mengatakan bahwa karena kecintaan kepada Allah itu sangat sulit yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mentaatinya. Hakikat cinta atau mahabbah memang tidak bisa didefinisikan. Namun, tidak bisa diingkari karena orang yang mengingkari kecintaan, mengingkari mahabbah, berarti mengingkari kerinduan, mengingkari kebahagiaan dalam munajat, dan juga efek-efeknya. Padahal, Al-Quran, hadis, dan juga tentang story para pecinta. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak. Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Innal mu'minina asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang orang-orang berima, yang beriman itu sangat mencintai Allah. Berarti cinta memang eksis. Allah juga mengatakan A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshauna kasadaha wa masakinu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin yang artinya katakanlah jika ayah-ayah kalian anak-anak kalian saudara-saudara kalian pasangan-pasangan kalian kerabat-kerabat kalian harta-harta kalian yang Kalian peroleh, atau perniagaan yang kalian takutkan akan menjadi tidak laku, atau tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, itu semua lebih kalian cintai, lebih kalian pilih daripada Allah, daripada Rasul-Nya, dan daripada jihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengafirmasi, tidaklah beriman seseorang dari kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Kemudian juga dalam doanya beliau mengatakan, Ya Allah, Anugerahkan kepadaku kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang yang mencintaimu, kecintaan pada sesuatu yang mendekatkanku pada kecintaanmu, serta jadikanlah kecintaan kepadamu lebih aku cintai dari air yang sejuk dalam munajat. Nabi Musa Alaihissalam disebutkan, "Hai hey Musa, Hai hey putra Imran, bohong orang yang mengaku bahwa ia mencintaiku, tetapi ketika malam sudah gelap ia tidur. Bukankah setiap pecinta menyukai selalu bersamanya di tempat yang sepi?" Hei putra Imron, inilah aku mengetahui para kekasihku yang jika malam sudah gelap, mata mereka diarahkan kepadaku. Sehingga siksaku tampak di, di depan mata mereka. Mereka berbincang-bincang denganku bermunajat denganku dalam penyaksian. Mereka berbicara denganku dalam kehadiran. Hei Putra Imran, serahkanlah rasa khusukmu dari hatimu kepadaku. Ketaatan tubuhmu dan air matamu di kegelapan malam. Maka kamu akan Semakin dekat denganku, diriwayatkan bahwa Nabi Isa bertemu dengan tiga orang yang kulitnya kurus, kulitnya pucat, tubuhnya kurus. Beliau bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Apa yang menyebabkan kalian ini kurus dan pucat?" Yang satu menjawab, "Yang menyebabkan itu adalah takut dari neraka." Nabi Isa mengatakan, maka layak bagi Allah untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Kemudian ia bertemu dengan yang kedua, yang lebih kurus lagi dan lebih pucat. Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Ia menjawab, "Rindu pada surga." Nabi Isa berkata, maka Allah akan memberikan kepadamu apa yang kalian rindukan, dan akhirnya Nabi Isa bertemu dengan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini lebih kurus, lebih pucat, seakan-akan wajah mereka itu seperti cermin dari cahaya karena pucatnya, dan ditanya, "Apa yang menyebabkan kamu seperti ini?" Ia menjawab, Cintaku kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau berkata, Kamu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kamu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Faid Kashani dalam kitab Ilal Asyra'i, Direwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bahwa Nabi Syuaib itu menangis karena cinta kepada Allah, sehingga ia menjadi buta. Lalu Allah mengembalikan lagi penglihatannya, kemudian ia menangis lagi hingga buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatannya, ia menangis lagi hingga buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatannya sampai ke kali, dan lalu Allah berfirman, "Hai hey Syuaib, sampai kapan ini terus berlangsung?" Jika ini terjadi karena takut dari neraka, aku pasti akan melindungi, melindungimu. Dan jika karena rindu pada surga, aku akan mengizinkan kamu masuk ke surga. Lalu Nabi Syuaib berkata, "Tuhanku, junjunganku, engkau mengetahui bahwa aku tidak menangis karena takut dari neraka dan tidak pula karena rindu pada surgamu." aku menangis karena kecintaan kepadamu. Telah mengikat hatiku sehingga aku tidak bersabar lagi untuk melihatmu. Dalam munajat yang dinisbahkan kepada Al-Waliullah Imam Ali As-Sajad diriwayatkan, Demi kebesaranmu, sungguh aku telah mencintaimu dengan kecintaan yang manisnya telah menetap dalam hatiku, sungguh jiwaku terhibur dengan kabar gembiranya. Tidak mungkin keputusanmu yang adil akan menutupi faktor-faktor penyebab kasih sayangmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.